lagi nih sama kita di videonya channel YouTube Emerald Botanica ya. Iya, benar banget. Kita tuh kayak udah lama banget ya enggak bikin video-video kayak gini ya. Benar banget gitu. Nah, kenalin dulu kali ya kalau aku Anas. Mungkin kalau aku udah pada tahu kali ya. Cuman enggak apa-apa nih ya, aku kenalin diri lagi. Aku Sisil. Nah, kali ini kita bakal bahas apa nih, Kak? Jadi kali ini kita bakal bahas produk yang lagi hot-hotnya nih, yang ini baru banget nongol nih di gitu. Mineral Botanica ya, ya tentunya bener. Yaitu adalah Perfect Purifying. Nah, sebenarnya aku mau kasih tau dulu nih, kenapa sih teman-teman bingung nih, kenapa sih namanya Perfect Purifying Kasil gitu. Oke, jadi Perfect Purifying ini sebenarnya adalah series yang dikembangin lagi dari seriesnya si Acne Care. Betul, gitu. Karena namanya aja udah Perfect Purifying nih, makin disempurnakan lah. Nah, mungkin banyak juga yang nanya-nanya, terus bedanya apa sih sama si Acne Care series kita yang kemarin gitu. Nah, sebenarnya bedanya itu ada di kandungannya. Jadi kita punya nih kandungan yang diperbaharui lagi, yaitu si rice bran oil itu. Nah, iya betul banget. Rice bran oil ini kan tujuannya untuk menyeimbangkan kelembapan kulit kan, Kak? Iya, benar banget. Nah, terus kira-kira tuh hubungannya apa ya, Nah, sama kandungan yang ada di Perfect Purifying ini? Nah, jadi karena sebenarnya jerawat itu kan timbulnya tuh asal mulanya karena kita tuh tidak seimbang juga nih kelembapan kulitnya. Kebanyakan sebum, benar-benar gitu kan, kadar airnya berkurang, iya, gitu. Dan itu juga bisa ngebuat jadi produksi minyaknya makin berlebih ya. Yang mana jadi rentan jerawat lagi gitu kan, balik-balik. Nah, kalau si rice bran oil ini dia tuh punya kandungan oleic acid dan juga linoleic acid, yang mana dua-duanya itu berfungsi banget untuk ngebatasin sebum kita gitu loh. Jadi kita nggak bakalan kebanyakan sebum yang keluar yang diproduksi oleh kulit wajah kita. Jadi tetap terkontrol. Betul, ya. Betul, gitu Kak. Oke, okay. Nah, terus kan kalau misalnya kita ngomongin produksi minyak berlebih dan juga udah kadar air sudah menurun, baliklah itu kita ke jerawat lagi, ya kan? Kadang soalnya kita tuh suka salah prediksi nih kan. Kadang orang mikir, oh kita kulitnya udah berminyak banget, jadi kita harus mengurangi penggunaan pelembab yang kayak nge-moisturize kulit kita. Padahal itu salah banget, karena kulit berminyak pun itu butuh kelembapan juga sebenarnya. Benar-benar sebenarnya mau kulitnya kering, mau kulitnya apalagi sebenarnya kalau berminyak malah sebenarnya butuh ya. Itu sebenarnya lebih butuh sih daripada kulit kering. Cuma gitu, mungkin dipilih-pilih aja gitu ya untuk memilih moisturizer itu yang kayak apa sih gitu. Nah, kalau kita ini dari seri Perfect Purifying, kita tuh ada dua produk. Nah, yang udah launching nih ya sekarang. Ya, ada itu ada day cream dan juga night cream gitu. Nah, kalau misalnya day cream itu Kak sebenarnya dipergunakan untuk apa sih Kak? Sebenarnya kalau si day cream itu fungsinya itu dia untuk melembabkan kulit gitu. Dan dia juga ada kandungan si UV filternya. Oh, I see. Jadi sebagai pengganti sunscreen, dibilang pengganti sunscreen juga enggak sih. Cuman dia lebih untuk memaksimalkan lagi nanti buat kalian memakai sunscreen. Jadi sebenarnya tetap sudah ada perlindungannya ya. Iya, betul. Oke. Nah, sebenarnya di day cream dan night cream ini pun ada kandungan-kandungan yang sebenarnya udah ada di Acne Care kemarin juga ya. Kayak ada salicylic acid, ada juga jojoba oil gitu. Terus ada nih yang lebih baru lagi nih, kandungan si galactomyces-nya itu. Wow, itu kan yang lagi hot banget tuh. Banget dong. Gitu. Kandungan si galactomyces itu lagi kayak dipakai banget di banyak skincare ya. Itu sekarang udah banyak banget sih yang ngeklaim kalau skincare mereka tuh mengandung si galactomyces, termasuk ada di seri Perfect Purifying kita. Ya, betul. Nah, si galactomyces ini tuh banyak banget fungsinya, manfaatnya yaitu dia melembabkan juga. Makanya kita masukkanlah dia ke dalam day cream dan night cream kita gitu kan. Dan dia juga nih Nas bisa untuk masalah kulit yang sensitif. Oh iya, karena kita mengandung si allantoin juga nih, jangan lupa. Karena allantoin fungsinya itu untuk meredakan iritasi juga. Benar. Jadi kalau yang kulitnya suka merah-merah, sensitif, pakai apa dikit merah, kayak beruntusan gitu kan, bisa banget berarti pakai seri Perfect Purifying kita ya. Tunggu, ada lagi yang kelupaan nih. Galactomyces itu Kak, kan dia juga selain dia melembabkan, dia mencerahkan juga. Oh iya. Jadi kandungannya udah
fungsinya udah banyak banget nih. Manfaatnya gitu. Jadi nggak cuma buat kalian bisa meredakan jerawat, bisa menghilangkan noda jerawat juga karena ada mencerahkannya ini. Betul banget. Jadi jerawatkan tuh lama-lama kayak pudar-pudar-pudar hilang deh. Jadi gitu. Udah paketan komplit banget ya dan wajib banget dimiliki. Gitu. Betul. Nah itu dia. Terus kalau udah ngomongin day cream, kalau day cream kayaknya kalau nggak ada night creamnya kurang nih kayak. Nah benar banget nih. Kita juga punya kan ya night cream. Night creamnya itu namanya aja night ya. Iya. Jadi kalau dipakainya malam siang, hari dong. Kan gak mungkin. Jadi dipakainya adalah sebelum tidur. Jadi ya, kalau sebagai night routine skincare kalian, nah itu dipakainya berarti setelah wajah bersih kan? Iya, jadi setelah penggunaan toner baru diikuti sama serum, baru selanjutnya pakai krim night cream kita ini. Dan dua-duanya ini kak, walaupun namanya krim, biasanya kan diasumsikan dengan aduh terlalu thick gitu ya, kayaknya gitu. Tapi terus kayak berasanya tuh kok kulitnya jadi lengket gitu, greasy ya. Gitu ya. Sebenarnya paling males sih itu kalau dipakai buat day cream, kayak mau beraktivitas malah muka lengket. Jadi kayak kalau mau pakai make up tuh kadang suka nggak nempel gitu kan. Kurang nyaman ya. Nah kalau di seri Perfect Purifying kita nih, day cream dan night creamnya itu dua-duanya krimnya itu gampang banget buat meresap. Gampang banget meresap dan dia itu melembabkan dari dalam nih Nas. Jadi feels-nya itu enak banget di kulit. Enak banget. Dia tuh ringan-seringan itu. Dan juga kalau misalnya day creamnya juga nggak ada ininya white cast-nya ya. Iya. Kadang beberapa day cream itu kadang suka dipakai agak jadi efeknya meninggalkan tuh kayak efek white cast gitu kan. Betul. Nah, kalau di kita tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi emang dia tuh krim yang ringan dan mampu menyerap, terus bermanfaat banget dan apalagi kita ada campaign juga nih, Kak. Oh, benar ya, banget. Kan? Kita ada campaign itu 10 hari tampil percaya diri. Nah jadi benar. Apa sih Kak campaignnya gitu kan? Kita tuh mau ngajakin kalian nih buat cobain Perfect Purifying Series ini, terutama ada day and night creamnya ya, ini yang baru keluar ini yang exciting banget gitu. Jadi kan kayak udah paling ditunggu-tunggu nih karena kita udah sempat teaser-teaser juga kan tuh di Instagram gitu kan. Ini kira-kira produk apa nih yang bakal keluar nih gitu. Iya, nah itu adalah buat acne fighter adalah jawabannya. Nah, iya dong pasti. Tapi sebenarnya bukan untuk yang kulit berjerawat doang nih Nas. Betul. Jadi dia bisa untuk kulit-kulit yang sensitif dan berminyak. Oh, jadi sebenarnya tidak melulu masalah jerawat ya. Tapi ini juga berguna banget untuk kamu yang jerawatan. Karena dia ada kandungan tambahan untuk yang mengurangi jerawatnya itu. Nah, balik lagi nih ke campaign yang tadi, 10 hari tampil percaya diri. Nah, itu gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah kamu tuh bakalan ngerasain efeknya. Dan kamu bakalan tampil lebih pede lagi. Iya, betul. Kalau kamu udah pakai ini selama 10 hari. Jadi kayak bukan nanti dalam 10 hari nih emang jerawatnya bakal hilang gitu ya. Itu sebenarnya enggak, bukan seperti itu. Berangsur-angsur lah. Iya. Namanya juga skincare ya, guys. Betul. Harus pakainya juga intens, pakainya juga harus rutin baru bisa merasakan hasilnya. Iya. Makanya kita berinya 10 hari. Baru nanti kalian bisa ngeliat hasilnya. Ada perubahannya dalam 10 hari. Betul, gitu. Perubahan dalam 10 hari. Jadi mungkin noda jerawatnya berkurang. Terus atau mungkin kulit yang tadinya bekas jerawat kan biasanya kan agak jadi kusam ya kulitnya. Nah betul. Itu bisa lebih cerah lagi gitu. Betul. Sama mungkin jerawat-jerawat yang masih agak-agak aktif bisa juga jadi mengering. Ya. Karena si Perfect Purifying ini dibantu oleh serisnya si Perfect Purifying dong. Iya, yang udah disempurnakan dari aktif series kita yang sebelumnya. Nah sekarang kita ngomongin soal packagingnya nih. Nah betul. Jadi sebenarnya apa sih Kak bedanya packaging kita yang Perfect Purifying ini sama yang si Acne Care series, Kak? Jadi kan kalau Acne Care itu kan modelnya jar ya. Nah kalau si Perfect Purifying ini kita lebih kayak nyempurnain lagi dan lebih higienis tentunya. Makanya kita pakai tube ya. Benar gitu. Terus satu lagi, jangan lupa ini tuh disempurnakannya dengan bentuk tube juga karena supaya gampang dibawa-bawa ya. Nah itu lagi jadi paling travel poin planning utamanya. Iya ya kan, jadi kalau misalnya suka traveling yang tapi tetap harus maintain kesehatan kulit. Benar ya banget. Kan kalian bisa banget bawa day cream dan night cream dari Mineral Botanica ini karena ini gampang banget juga dibawa kemana-mana ya kan. Masuk ke pos aja tuh udah langsung bisa dibawa gitu. Dan ukuran kecil banget kan, jadi kayak pas lah buat kita traveling tuh pas juga gitu. Nah Kak, kalau dari tadi kita udah bicarain banyak banget, sekarang kita bicarain nih Kak cara pakainya ya Kak. Okay. Sebenarnya kalau cara pakainya sama aja ya Kak, kayak berbagai day cream dan night cream lainnya. Tapi nih kalau misalnya kalian penasaran nih, kita mau kasih tahu nih cara pakainya adalah kalian tinggal taruh aja nih secukupnya di punggung tangan. Nih kalau aku biasa pakai segini aja. Jadi cuman seperlunya aja pakainya. Seperlunya.
udah gitu kita ratain aja gitu ke wajah nanti gitu. Diratakannya tuh bisa kayak dioles kayak biasa sampai merata di seluruh wajah. Iya. Gitu. Karena dia juga gampang menyerapnya kan. Jadi kalian nggak perlu takut kayak berminyak atau kayak lengket-lengket gitu. Nah, setelah tadi kita udah bahas ya, tentang Perfect Purifying ini, mulai dari semuanya ya kak, mulai dari keunggulannya, kandungannya, manfaatnya, packagingnya, cara pakainya. Nah, kayaknya tuh kan jadi udah tahu ya sekarang si Perfect Purifying ini buat apa sih gitu. Terus kan sama bedanya apa nih sama si Acne Care Service kita? Betul. Gitu kan. Nah, jadi karena kita kayaknya juga udah kebanyakan ngomong ya, kayaknya kita udahan dulu nih kak. Dan buat kalian mungkin ada yang masih bingung gitu kan, atau kayak masih pengen tanya-tanya, boleh langsung drop pertanyaan kalian ke Instagramnya Mineral Botanika ya. Nah guys, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sama jangan lupa juga share video ini. Benar. Siapa tahu berguna kan buat teman-teman yang lagi bingung nih Perfect Purifying itu buat apa sih ya. Tuh. Sama mungkin kalian mau request kali ya video apa lagi nih yang bakalan kita kupas di channelnya Mineral Botanika dong. Betul, betul. Nah tapi sekarang ini kita segini dulu ya kak. Ya. Aku Anas. Aku Sisil. See you in next video. Bye Mika Squad!